Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alimul azim. Qallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala Allah ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana may fil jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, yang dimuliakan lagi yang dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK-EJK, serta tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali dan seterusnya sehingga kita mati nanti, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah SWT masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup di muka bumi ini. Jadi ini adalah salah satu kasih sayang Allah kepada kita, dipanjangkan umur hingga hari ini. Untuk apa? Untuk Allah bagi kita peluang. Peluang apa? Supaya kita lagi lebih dekat dengan Allah, supaya kita dapat reda Allah, supaya kita dapat lagi beramal, beriman dengan betul-betul sebenar iman yang Allah terima. Ini satu peluang yang amat-amat yang perlu kita syukuri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas daripada peluang hidup inilah yang dipanjangkan umur, saya dan tuan-tuan masih lagi diberi Allah taufik hidayah untuk tadi sebelum ini kita telah boleh lagi bersama-sama solat maghrib secara berjamaah, secara yang ditunjuk agar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kejayaan tuan-tuan. Barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu, ini adalah satu kejayaan. Bukan insyaAllah, bukan moga-moga, ini sudah pasti, niscaya dia akan berjaya. Kan? Taat perintah Allah SWT, ikut cara tujuh ajaran oleh baginda Rasulullah SAW, ini janji Allah, pasti mereka ini akan berjaya. Sementara tuan-tuan, kalau kita ni hebat, khasnya macam hebat, tapi kita buat amalan kita sendiri, tanpa mengikut daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah, tak jadi apa. Penat aja kita besok. Penat aja, tuan-tuan. Dan akhirnya kita ni syaitan ni pandai. Kita ikut cara kita sendiri. Lama-lama kita boleh jadi sesat pula. Itu yang banyak terjadi mana-mana. Jadi cerita pasal sesat ni tuan-tuan, saya lah. Sebenarnya saya dah lama sesat dulu sebelum. Cuma saya tak tahu. 30 tahun lebih saya sesat macam-macam, rezeki yang Allah bagi kepada saya, nikmat yang Allah bagi kepada saya, sehingga
Waktu itu sehat-sehat saya yang paling hebat. Raja dangdut Malaysia. Oh, raja tu. Saya dengan Agung lebih kuat juga title dia. Cuma saya tak ada negeri je. Tuan, nikmat Allah bagi, Masya Allah. Senang ni. Tulis lagu je, pergi show sana, goyang sini, segala macam lah kita buat. Dunia, hubut dunia, macam-macam. Sebulan boleh dapat apa-apa, 100,000 boleh buat. Tahun 96-97 tu, senang-senang tu. 80,000 tu, 70. Tapi yang jadi pertanyaan, di mana itu duit? Saya kalau betul-betul ada keberkatan, udah jutawan juga saya ni. Dekat Indonesia saja album saya banyak jual. 3 album 2 juta unit di Indonesia, termasuklah itu yang sedang-sedang lah, apa lagi itu yang Wulan, apa lagi Senada Cinta itu, dangdut-dangdut semua itu. Kemudian saya tulis lagi ada artis daripada Indonesia juga, dari Bandung, dia pun sama juga naik daun juga dengan lagu-lagu saya ini, si company saya waktu itu. 2 juta unit juga. 2 juta unit kan. Waktu itu royalty satu keping tu, satu CD tu, satu kaset tu RM1. Jadi ada 4 juta keping. 4 juta kali RM1, Haji tolong kirakan berapa? Dapat 4 juta kali RM1. Berapa dia? RM4 juta. Pernah saya terima royalty. Kalau sini yang tanya lah, lagi dahsyat lah. Ha? Memori daun pisang yang tersayang tu sampai 360,000 jual. Oh, memori daun pisang 300,000, oh, banyak. Dan ada lagi lagu saya, satu lagu yang film Hindustan tiru pula. Dia rompak lagu tu. Yang yang sedang-sedang tu difilmkan jadi film Hindustan, film Man waktu itu. Oh, Tina Tintana nama dia. Oh, itu dia punya soundtrack lagi dahsyat tahun 2000. 4 juta unit di India sampai surat apa keluar, Iwan dapat durian runtuh. Dia orang tak tahu durian runtuh betul-betul durian jatuh buat saya. Untuk mana ada saya dapat apa-apa? Sebab apa dunia tak ada janji Allah. Boleh dapat, boleh tidak. Janji Allah apa? Akhirat saja. Akhirat boleh janji. Orang beriman. Betul imannya, amat imannya betul. Allah terima dia. Jadi sebelum itu tuan-tuan, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wan Syahman bin Muhammad Yunus. Lahir di Sumatera Utara pada tahun 1961. Maknanya saya sudah 58 tahun sekarang. Itu yang saya bersyukur pada Allah tu. Sudah pernah setengah mati, tiga suku mati, nyawa-nyawa ikan pun saya pernah. Waktu zaman-zaman saya itulah. Kelab sana, kelab sini, waktu itu. Nah, time itu tuan-tuan, kalau mati, memang mati kataknya. Memang ahli neraka habis. Sebab apa tuan-tuan? Diorang waktu dulu tu, kalau ada orang iman keluar masuk tu biasa. Ya kan? Turun naik tu biasa. Saya dua-dua tu tak ada. Tak masuk-masuk, keluar je. Ada iman tapi keluar je, tak masuk-masuk. Tuan-tuan, kalau saya waktu dimatikan Allah SWT, Allah, saya adalah orang paling menyesal. Jadi tuan-tuan, Tuhan rahmati Allah SWT, saya bersyukur pada Allah. Sebab itulah dipanjang dalam Allah umur saya. Padahal saya dulu memang pernah nak mati lah, tapi tak mati-mati. Kawan-kawan saya, berapa orang nak mati dekat klub? Tengangak mulut tu. Tak tahulah, overdose lah, overdose lah, tak tahulah. Kali jatuh tangga, bergegar, mati macam tu je. Tapi waktu itu kita ada kesan. Tak kesan. Sebab apa? Sebab kita orang macam itu. Mana ada kesan? Hari ini baru terasa, ya Allah. Bila iman dimasukkan sedikit demi sedikit, Allah bagi kita jalannya. Baru terasa, ya Allah. Kalaulah dulu aku macam itu, matilah. Tuan-tuan. Jadi saya ingat lagi, pada tahun 2000 pula, tahun 80, saya sudah pernah merantau. Saya ini 3 kali hijrah. Hijrah pertama saya kat Singapura. Tamat saya sekolah STM, sekolah di Medan, sekolah teknologi menengah namanya. Kalau sini politeknik. Saya tak sambung sebab saya tak minat. Sekolah itu saya tak minat. Mak saya saja masukkan ke sebab apa. Dulu saya nak sekolah muzik.
Tapi bila saya beritahu mak saya, saya nak sekolah muzik, oh macam-macam dia beritahu. Oh kau nak dot-dot, kau nak macam ni, kau nak macam. Tapi itu betul tuan, apa yang dikatakan itu betul terjadi. Ini takdir Allah SWT. Mak saya pun dah meninggal dah. Dan mak saya seorang raja, itu pasal nama saya Wan, Raja Yusraini. Wah. Dan keturunan daripada mana sebelah mak saya? Daripada Rawalpindi, Islamabad. Pelik juga, macam mana pula India ni dia boleh belak wan-wan raja ni kan. Jadi ceritanya, ketika onyang saya, nenek dari mak saya ni, dibawa ayahnya merantau ke Sumatera. Ya kan? Waktu remaja, onyang saya ni, muka cantik dia tu, kalau tidak tak raja tak berkenan pula. Jadi raja tak raja asahan pun berkenan, dia sambal. Beranaklah dia, layar anak dia yang pertama yang saya ni, itu datuk saya, Raja Ahmad. Oh, semua kerabat-kerabat raja sana, Raja Asahan. Tu dulu Asahan tu cerita dia, cerita yang saya dengar lah daripada saudara-saudara saya dulu tuan. Daripada mak saya. Tu Asahan tu sebenarnya tiga orang yang punya tu. Oh, punya lah besar macam Negeri Sembilan lah, kira-kira Asahan ni. Negeri Sembilan. Saya tinggal di bagian itu namanya tempat saya Kisaran, dekat daripada Port Klang ni, dekat saya naik feri 4 jam sampai. Tapi kalau naik kapal terbang sampai di airport Medan, sekarang Kuala Namu. Kuala Namu sampai ke tempat saya pun paling cepat 3 jam juga. Kadang-kadang boleh jadi 5 jam, 6 jam, 7 jam. Sebab di sana, kalau di sini jalan 2 hala kan, sana jalan tak tentu hala. Tambah lagi tu tak tentu hala. Kalau ikhwan tu macam assalamualaikum aja tu sana. Ting-tong-ting, tak ada orang makan. Macam assalamualaikum, senyum orang aja. Itu lah tuan-tuan. Jadi, lahir, kemudian atuk saya kahwin dengan Raja Mimi, nenek saya. Kemudian lahirlah mak saya Raja Yusraini. Kawin pula dengan Raja juga, tapi Raja Batak. Maknanya saya ni orang Batak, orang Batak. Saya orang Batak, marga saya Panjaitan, terus layak. Jadi saya, nama saya jadi Wan. Macam Terengganu juga lah, ada Kelantan, ada Wan gitu. Wan Syahman bin Muhammad Yunus. Ayah saya keturunan Batak Toba, yang Pulau Somosir itu. Dia Batak ni ada tiga ni, nak cerita sikit. Batak Toba, Batak Mendeling, Batak Karo. Kalau Batak Mendeling tu dah kira macam 90% lah Islam. Yang marga tu, marga dia tu apa? Nasution, Lufis, ya kan? Sireng Karo. Ada sini ni, Mendeling. Ada ni, tapi dia malu-malu ni. Kemudian Batak Toba 50-50, saya macam saya 50. Jadi mungkin sudah 6-7 keturunan lah ayah saya Islam, atuk saya. Kalau satu lagi Batak yang di gunung-gunung tu, Batak Karo. Yang itu baru 20% Islam. 80% tu dia dekat gunung-gunung. Yang kita makan hari-hari tu kobis, tomato, kacang buncis, apa-apalah. Banyak di sana datang. Kalau tuan tak percaya, pagi-pagi tuan tunggu dekat Port Klang. Yang makan orang tu, itu lah Batak Toba macam kita ni. Tapi itu dulu lah, dulu ni apa kau ni orang. Sebab dia main, dulu dia jadi panglima tu. Siapa yang boleh banyak tengkorak rumah dia jadi raja. Itu keturunan Batak gitu. Jadi biasalah kalau bunuh-bunuh orang ni, simpan dia punya tengkorak rumah dia. Jadi Batak Karo ni dia di gunung-gunung. Tuan-tuan kalau nak pergi beras lagi, boleh jalan tengok Batak Karo di sana, semua Kristian banyak. Dan jangan salah masuk restoran lah, sebab dia orang pun macam kita juga, pakai peci juga, pakai juga baju batik, pakai kain sarung juga. Itu pun sebab dia masuk makan-makan sekali tak perasan bila keluar dekat sebelah tu tertulis selamat datang babi panggang habis. Terjadi kan di sana, biasa tu tengah-tengah jalan tu orang jual-jual tu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya pun merantau dan saya pertama ke Singapura. Niat saya nak belajar kapal, tapi time itu 2 tahun saya sana, saya tak tahu kapan tak kemana, saya pun pernah hanyut. Hanyut pula di darat, bukan di laut.
di Anak Anwar, kawan-kawan itu tahun 80 di ini Singapura udah model lah. Oh hebat. Itu waktu itu muda, 18 umur 19 jadi ya. Nah, tak jadi aku. Dan kawan-kawan ada satu kawan saya beritahu, kalau nak belayar kapal kau pergi Jerman. Sebab dekat Jerman itu ada satu pelabuhan namanya Angkat Hamburg. Memang internasional punya pelabuhan, boleh belayar kapal. Saya minatnya pasal, terbang saya dari Singapura. 2 tahun dekat Singapura, oh, ke Hamburg. Sampai dekat Hamburg, tuan-tuan, macam itu juga. Kejutan budaya pula. Kawan dengan Mak Saleh, habis lah. Jadi saya nak kira-kira, 6 bulan saya di sana dibuang. Saya pun balik kampung, tak ada apa, mak saya suruh surat. Waktu itu tanya itu tak lagi handphone surat, suruh balik. Saya balik, sebulan balik rumah. Okey lagi, 2 bulan mulai pengumuman, sebab apa biasa merantok. Jadi mak saya fikir waktu itu, ini daripada gila anak tu ni, bilang kan. Saya pun nak pergi, cakap saya nak pergi lagi. Dia bagilah saya pergi kat Malaysia. Itu lah saudara saya dekat Semban. Di Semban lah saya tahun 84 saya pergi ke Semban. Saudara-saudara daripada yang daripada apa ni, Rawalpindi, Islamabad ni semua muka-muka Hindustan semua. Saya ni yang kurang-kurang sikit sebab aku kahwin dengan Batak. Kan? Jadi tuan-tuan, sampai saya di Semban, saya punya cita-cita tu dah berubah lah pula. Ada pula orang ajak saya pergi main muzik. Waktu itu memang saya pandai dengan gitar, nyanyi-nyanyi saya pun pandai lah. Lagu Melayu, lagu Indonesia. Dia ajak saya main muzik. Saya pun okey ya. Main lah satu klub. Mulai klub ini, 4 bulan pindah klub ini. Pindah klub ini. Adalah dalam 1 tahun saya disembah. Kemudian saya main bass waktu itu, yang 4 kali itu kan. Datang daripada apa ni, Kuala Lumpur. Mengajak saya main kat Kuala Lumpur. Saya pun pergi Kuala Lumpur, main full band dekat beberapa tempat di Kuala Lumpur ini, dekat Ampang, dekat Jalan Imbi, semua saya pergi. Kemudian daripada situ, pindah pula pergi Ipoh. Di Ipoh saya main di Excess Hotel. Terus, mulai saya bermain di hotel-hotel. Pergi dekat Malaka pula, Ramada Hotel. Kemudian pergi Penang pula, Excess Hotel. Kemudian diangkat lagi ke Johor Bahru, sesuai itulah. 3 bulan, 6 bulan pun saya dulu. Oh, saya kok duduk di hotel aja dulu. Makan ditanggung. Makan 3 kali sehari. Kerja kita itu hilang. Nyanyi-nyanyi ada 8:45 berhenti 15 menit. 9:45 berhenti 15 menit. 10:45 berhenti 15 menit. 11:45 habis. Kadang 4 set, kadang 5 set. Bogi pula. Tak cukup itu, bogi pula pengalaman bagaimana Sarawak. Pergi Kuching, pergi Miri, semua saya dah redah lah. Pergi. Tapi tuan-tuan itu apa? Dunia itu. Lagi hanyut saya. Ini perjalanannya. Kemudian tuan-tuan, daripada pengalaman situ, adalah saya satu hari pergi kat studio. Orang ajak saya ke studio, saya tengok. Pernah juga kita recording album. Tapi album tu recording saya pun ikut dia. Satu lagu, tak jadi album tu. Lepas dari situ saya tahu, bagus juga recordingnya, aku teringin juga anak menyanyi. Kan, senang aja kalau panggil orang, kemudian susu, muzik, panggil seseni semua kan. Gitarit apa semua, susah lah nanti. Kemudian bawa masuk vokal, mixing. Tiba-tiba dengan izin Allah dia, tuan, saya berkehendak oleh kabul tadi, Pak. Tahun 90, keluar album saya, dan ternyata pada saat itu, terus naik, meletup terus. Satu album, saya pun terpanjang. Saya ingat lagi dekat Semperang Jaya. Lagu juara Meskopi, Pujaan 10. Itu kan dengan Meskopi Pujaan 10? Lagu, juara lagu Meskopi Pujaan 10. Jatuh kepada lagu, Fantasia Musim Cinta. Wah, itulah terpanjang bawa aku. Buruk pun tak menjadi terpanjang, tiba-tiba aja. Pernah dengar lagu ini? Ku genggam awan kelabu, ku gapai langit yang biru. Senyum makcik tu, minat dah dulu tu, tak apalah dulu tau. Mulai lagi kalau orang saya, walaupun saya pun orang Malaysia, tapi orang lagi minat. Apa yang terjadi? Makin hanyut, makin hanyut. Saya tak sedar.
album pertama Fantasia Musim Cinta, satu tahun, album kedua 91 keluar lagu apa? Cinta Ciptaan Kita. Wah, lagi yang tidak ada buat Cinta Ciptaan Kita. Cinta Ciptaan kau mau lah. Kan? Tak, kita buat saja. Dan itu kita tak tahu apa-apa. Zero, kosong, habis. Hancur, hancur, hancur. Tapi kita tak sedar Allah bagi, Allah uji. Album ketiga, lagu Romantika Air Mata. Ada dengar lagu dengar? Tahu kan? Manisnya sebentar cuma derita sepanjang masa. Tak pasti entah di mana salahku. Oh itu setiap album naik kan? Meletup album. Banyak. Kemudian lagu yang album keempat, lagu Bulan pula keluar. Saya buat pengeras, Bulan ku sebut namamu. Na'udzubillah, pula tu nama perempuan. Puja pula perempuan. Hei, buat. Ni apa? Sebab apa? Sebab satu agama. Tidak usah atas agama. Tapi setelah saya dapatlah saya berhijrah, selepas saya hijrah 10 tahun, saya fikir, lagu ni semua lagu lama ni. Baru saya. Maka saya tukarlah lagu-lagu itu. Adalah dalam 10 buah lagu yang dulu yang top-top itu, saya tukarlah. Lirik dia. Daripada dunia kepada akhirat. Daripada makhluk kepada yang khalik. Allah SWT. Apa nama lagu itu? Fantasia Musim Cinta itu saya tukar menjadi Asma'ul Husna. Sama melodi dia. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddusus Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah. Sampai asal dulu tu imam. Sampai asal dulu 99 orang. Alhamdulillah. Asal dari lagu tu dia apa-apa tak juga ni. Selalu kalau saya pergi nak pergi program-program, saya tengok orang berapa banyak yang terwaduk-terwaduk semua. Saya nyanyi lagu tu. Tu lagu pertama saya tukar. Kemudian saya tukar lagi lagu apa? Lagu Bulan pun saya tukar. Bulan menjadi Tuhan. Bulan orang perempuan. Tukar tu menjadi Allah. Tuhan, ku sebut namamu selalu. Teringat setiap waktu. Terukir dalam hatiku. Tuhan, ku sebut seluruh namamu. Di dalam malam siangku. Agar terubat rasa rindu. Selalu rindu padamu. Masya Allah. Bila disuntik sikit iman tu kan, Rasulullah tersedar. Betapa perlunya kita mencintai Allah dan merindui Allah. Sebab kata, siapa rindu pada Allah, Allah pasti akan lebih merindu dia. Banyak kuat. Siapa yang cinta kepada Allah, Allah lebih pasti akan lebih mencintai dia. Siapa yang sayang kepada Allah, Allah pasti lebih menyayangi dia. Sebab apa? Ketika kita berjalan kepada Allah, Allah datang belalilah untuk kita. Masya Allah. Itu. Jadi perlunya mencintai Allah SWT. Yakin hanya-hanya kepada kebesaran Allah, kekuasaan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saya dicoba Allah juga. Lepas tolong bagi-bagi semua 49 umur saya. Dah sepuncak lagi 49. Tapi begitulah, tak ada berkat. Kalau pikir-pikir sama, pernah ada hidup 30 tahun dulu. Mencari macam nak gila. Tapi tak ada apa. Masa dapat malah dapat dosa. Jadi sesat pula. Bukan setakat saya ini sesat. Saya bawa orang lain sesat. Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei. Minat-minat lagu saya. Ya kan? Jadi raja dangdut Malaysia, bayangkan. Tapi apa yang terjadi sebalik itu tuan? Itu sesat. Kalau nyanyi dangdut, mana ada orang nyanyi dangdut diam-diam? Alihkah? Yang ku cinta pada mana ada? Lalu naik daun mesti lah goyang-goyang. Putar sana, putar sini semua. Karaoke apa segala. Alhamdulillah, habis hancur. Sebab saya lah. Mau banyak dosa yang buat lah.
peminat saya bukan sikit, saya kan juta-juta juga kalau dikumpul empat negara ini. Di mana-mana lagu saya, kalau selatan Thailand itu, tak sah itu, kalau ada 100 karaoke, 100-100 lagu lagu saya kasih itu. Hah? Tahu lebih lah, cerita umur, saya ini 2 tahun pernah di sana, kerja. Kau ditipu juga, dunia. Dijanjikan kita 20.000 sebulan gini-gini, itu pun pergi lah kan. Dia pergi sekali apa 20.000 sebulan bagi 3.000, lepas itu hutang pula lagi. Itu adalah pernah datang ke sana. Semua tipu. Tipu. Dunia tipu lah. Cuma waktu itu kita tak sedar. Bagi 49 umur saya diuji Allah. Apa yang terjadi ujiannya? Cerai-cerai lah saya. Anak-anak sudah terbiar, lari semua anak-anak saya. Sehingga lagi 5 tahun. Umur 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun, ya. 3 orang di Bandar. Inilah menjadikan saya tiba-tiba tergerak di saya. Takut kepada Allah, takut mati saya. Suatu hari itu bila sudah bercerai anak, ini kan sudah lari, rindu juga sama anak. Saya pun tak tahu, pergi jumpa dia orang. Waktu itu dekat batu, apa namanya, Greenwood rumah mereka. Saya tidak sentul. Sekarang saya tinggal dekat Kuala Selangor. Bukit Belimbing, ada rumah orang-orang tua di sana, semua orang tua lah, muda-muda, 60, 70, 80. Mereka belajar Al-Quran di sana, dia punya murid, sahabat saya, Ustaz Yusri Abdul Karim. Ada 110 rumah di sana saya dah 6 tahun. Dibagi saya tanah lah, 6 rumah dibagi saya tanah. Kalau duduk saya dengan aku, saya waktu itu pun mencari-cari, tengah bau-bau dari Hidayah, baru 1 tahun saya hijrah. Saya pun ingin, saya perlukan apa namanya situasi, ya kan, keadaan yang memungkinkan saya boleh keadaan yang bersama-sama orang-orang baik. Jadi satu hari saya tengok anak saya, pergilah saya tengok dia, suruh lah turun. Tuan-tuan, itulah ujian paling sedih saya. Apa yang tadi buat dia, mereka tak nak keluar, tapi dia ejek-ejek saya. Dijulur-julurkan lidah, butuh-butuhkan saya. Betul buat itu jadi, benar di saya. Adakah ini salah yang bukan salah mereka, memang salah saya. Mana Allah nak buatkan begitu. Tak datang, tak jumpa, sedih saya balik. Di situ dah saya berfikir. Sebenarnya untuk apa lah hidup ini sebenarnya. Cakapkan untuk cari keberkatan dah, tak berkat dah. Nak cari ketenangan memang dah, tak tenang. Cuba nak keluar pergi rumah balik takut dahi lagi, tak ada apa time tu, saya takut. Bila saya takut, mati, Masya Allah, kalau lah mati saya sekarang ini cuma hari itu lah tuan-tuan, bila saya takut mati tu, apa yang saya buat tiba-tiba itulah saya teringin lah pula saya yang tak pernah saya merangi pada-pada ini, teringin lah saya bersolat. Saya pun mulailah bersolat. Pertama sekali saya bersolat, 1 tahun lah saya buat ibadah. Solat saya buat, tiba-tiba saya ingin jadi orang yang baik. Terus saya bulan Ramadan saya puasa. Kemudian saya bayar zakat-zakat ni semua. Kalau mana saya tahu? Baik-baik. Tapi tuan, 1 tahun saya beribadah, tak jadi apa. Sebab mungkin apa? 25 tahun maksiat, 1 tahun bangun ibadah, mana dah jalan. Dan perlu diketahui juga tentang bahawasanya kita ni memang sebenarnya bukan umat ibadat itu pasal tak menjadi. Umat ibadat ni tidak boleh menaikkan iman. Dia stay gitu-gitu aja. Malah boleh sambil merundur lagi. Situ, tak boleh naik. Tak boleh naik. Sebab ibadat. Jadi contohnya saya, setahun masih campur-campur. Saya ibadat sembahyang-sembahyang juga, karaoke-karaoke juga. Sembayang-sembayang juga, duduk-duduk juga, hotel juga, puasa-puasa juga, malam, klub malam juga. Campur-campur saya tu tahu. Itu adalah. Sehingga, inilah kasih sayang Allah pada saya. Memang Allah nak tunjukkan saya. Saya syukur pada Allah. Dan saya boleh duduk sini tuan-tuan. Kalau tidak, saya pun tak tahu lah. Mungkin sembayang-sembayang juga, tapi masih ampak-ampak lagi. Masih dilaks lagi. Bukit Bintari macam-macam versi ini, time tu pula Malaysia boleh, memang boleh dah semua. Jadi 1 tahun, oleh kerana mungkin saya terus istiqomah, memang Allah tunjukkan saya. Di mana tuan saya dapat balik daya saya di Malaysia ini? Ketika itu waktu saya di Singapura juga. Jadi maknanya Singapura saya pertama kali saya hanyut, Singapura juga saya dapat.
Saya dapat. Maka Allah kenalkan saya jalannya itu jalan dakwah. Waktu itu saya lagi di Singapura, ada orang panggil saya, so, dangdut. Saya masih mau. Jadi hari itu saya pergilah, Pak, ke Singapura, petang itu, senja itu, sebelum nak pergi tempat itu, saya tinggal di Tempinas. Di Tempinas itu rumah penganjur tua yang bawa saya itu. Jadi sendirinya, belum sudah di sana, di rumah itu ada namanya Masjid Al-Gufran. Paling besar itu Al-Gufran, ini saya dibandingin ini pasti 10 kali ya misalnya. Memang besar, paling besar di Singapura. Terbina. Jadi selepas terbina ada 4 km itu, di situ lah namanya ada dekat Changi, tempat Changi itu. Di situ namanya ada sama, ada untuk apa namanya, kalau istilahnya orang membuat pameran-pameran ini. Nah, di situ lah. Nak di situ, jadi saya berhenti sebentar, pergilah saya singgah ke masjid, solat. Jadi saya pun solat maghrib. Singapura Expo, tempat itu Singapura Expo. Tempat memang Islam semua juga. Ada 8 tempat hall yang besar-besar. Tapi khusus untuk orang Melayu dan itu. Saya pun singgah. Sebelum saya pergi nak pergi Solo, malam itu, saya pun maghrib. Lepas maghrib, saya pun solat sunat. Lepas solat sunat, saya pun nak berak. Di situ tuan-tuan Allah Maghidah, sebab bidayah. Tiba-tiba datanglah satu rombongan dari luar sana. Masuk pintu kat itu, pintu masuk saya nak keluar, tiba-tiba dia sorok ulur dan tangan kepada saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya, dia bilang, saya nama saya Ustaz Sofyan. Ustaz Sofyan, saya bersama sahabat-sahabat saya, kami datang daripada Sulawesi. Ya Allah, kedatangan kami kemari katanya ada dua perkara saja, yaitu pertama untuk bersilaturahmi kepada umat Islam yang ada di Singapura. Yang kedua, kedatangan kami juga untuk belajar-belajar iman. Ini juga kan. Jadi saya yang bodoh-bodoh ini terpikir juga, ini Ustaz ini jauh sangat. Datang bersilaturahmi jauhnya ke Singapura, tak boleh ke depan rumah itu dah lah. Ya kan? Tanya itu di depan rumah itu dah lah, dah lah bersilaturahmi. Aku sudah jauh sangat datang, penting sangat bersilaturahmi ini. Apa maksudnya ini? Yang pertama, yang kedua belas, saya pikir sebaliknya. Ini Ustaz, nama Ustaz, tapi dia still merendahkan diri dia. Sebab apa? Seorang Ustaz dia masih nak belajar-belajar iman. Nah, kalau Ustaz lain itu, contohlah Ustaz boleh buat jumpa kat Singapura. Sekarang saya itu Ustaz boleh buat dekat. Kalau tanya Ustaz, buat apa sih? Takkan dia cakap belajar. Ustaz, mengajarlah. Tapi ini dia lembutkan. Jadi tuan-tuan, nak jadikan cerita, dia kenal sama saya pula. Kenalnya macam mana? Bila dia tanya saya, nama kamu siapa? Iwan. Kamu berasal dari mana? Saya bilang, saya berasal daripada Kuala Lumpur. Tapi saya pun orang Medan atau Indonesia juga. Ustaz, saya orang Medan. Dari rumah aku jauh dari Medan itu. Kalau kakak pisah rumah sampai bila dia tak apa. Kakaknya Medan dia. Oh, Medan. Ya. Jadi ngapain kamu sini? Wah, lama ini pertanyaan susah juga. Nah. Saya pun teruskanlah. Jadi kalau saya tadi sebenarnya seorang penyanyi, saya nak buat satu konsep tapi ada orang panggil saya. Dari saya ini penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu dangdut lah. Jadi aktif penyanyi dangdut. Bila dangdut tu lagi kata saya, "Woi, kamu ni yang namanya Iwan Dangdut?" Dia bilang, "Ah, mak." Lalu saya cakap, "Betul Ustaz, saya Iwan Dangdut." "Masya Allah, kamu yang nyanyi lagu yang sedang-sedang tu kan?" "Betul Ustaz." "Masya Allah, dia peluk saya." Dia cakap, "Saya ni peminat kamu tau lah." Soalnya tu, memang tak perlu. Tapi itu sebenarnya Tuhan 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 Rahmati Allah SWT. Itu sudah asbab aja. Allah nak. Jadi sebenarnya Allah nak jadikan kita baik. Tak asbab dah apa. Ya kan? Orang orang mesti dah boleh jadi tobat kalau orang orang itu hendak. Orang orang minum anak boleh jadi tobat kalau orang orang itu hendak. Boleh dapat hidayah. Ini terserah pada Allah SWT. Dan begitu juga lah saya tuan-tuan. Jadi asbabnya di situ, seperti itu. Jadi bila dia tengok HMG itu, adalah maksud dia pula. Sebab apa saya bila keluar daripada solat itu, bukan macam ini. Saya dah standby lah. Banyak bunga-bunga. Ini semua, pakai ini semua nak show kan. Jadi adalah maksudnya mungkin dia pun tanya saya, "Iwan, boleh saya bicara dengan kamu sini?" "Boleh Ustaz." Dia bilang, "Okey." "Iwan, Alhamdulillah.
komunis, orang yang cukup terkenal, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand, dan kami juga salah seorang peminat kamu. Semua waktu itu lagu yang senang-senang, Tuhan. Lagu senang-senang loh, pernah ada lagu itu, Haji? Dia tidak cantik, ma, dia tidak jelek, ma, itu ada lagu dia. Nah, tapi alhamdulillah lagu itu pun Tuhan saya sudah tukar dirinya daripada yang senang-senang menjadi yang maha tinggi. Dunia sandiwara, ma, dunia sementara, ma, yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Aku kasih dia, ma, Allah. Aku cinta dia, ma, hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Tukar, alhamdulillah, dapat tukar. Kalau tuan-tuan tengok lagu-lagu saya kat YouTube lah, Iwan Shah, maaf. Jangan Iwan ya, kalau Iwan keluar lagu lalu. Iwan Shah. Iwan Shah, maaf. Keluar lagu saya. Ada sekarang saya lagu 6 tahun saya berhijrah ni, 6 album saya dah buat. Semua lagu-lagu dakwah. Semua lagu yang menceritakan kebesaran Allah dan juga baginda Rasulullah kebesaran Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Syukur saya. Syukur banyak-banyak. Kalau tidak, tuan-tuan tak tahu lah saya nak jadi apa. Ha. Jadi tuan-tuan telah lepas itu dia cerita begitu, saya cakap alhamdulillah kamu lebih terkenal, lebih-lebih semua orang. Tapi dia bilang, ada pula tapi dia, tapi apa Ustaz? Tapi percayalah kamu bahwasanya kejayaan kamu ni bukanlah kejayaan yang sebenarnya dan hanya bersifat sementara. Sebab nanti kalau kamu mati, dia bilang, alamak kita mati pula dia, kita sudah takut mati. Sebab kalau nanti kamu mati jumpa Allah, Allah takkan pernah tanya berapa banyak album kamu yang kamu buat? Berapa banyak punya kamu? Berapa banyak hasil jualan kamu, album kamu? Tidak Iwan sama sekali, tapi dengar sendiri baik-baik. Sebelum kamu mungkin buat konsep bahwa seni Iwan, kejayaan hanya ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah, 49 waktu itu umur saya, bagus sekali saya dengar depan saya, orang cakap kejayaan hanya ada dalam agama. Masya Allah. Kalau kamu ambil agama, dia bilang kamu pasti akan berjaya. Tapi sementara, kalau kamu tak ambil agama, walaupun dunia ini kamu punya, pasti kamu akan gagal dari Allah. Ya Allah, alai. Saya nak cepat, tuan-tuan. Dia bilang lagi sama saya, tuan-tuan rupanya, kita nak berjaya, tak berjaya ini senang aja, sekejap aja. Bila mati, orang hantar kita. Orang ramai hantar kita, saudara-saudara hantar kita. Tanam. Bila tanam, balik 7 langkah kata malaikat kan begitu. Nah, di sana sudah terjawab, tiba-tiba dibangkitkan balik dan terjawab. Manusia yang tidak diterima Allah pasti tidak akan bercakap apa itu surat subuh selalu itu alif lam mim tamzil rabbana absolna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Orang yang tak terima Allah pasti akan begitu ya Allah. Aku dah nampak, aku dah lihat apa-apa. Azab Allah nak datang. Allah, bang yakin, sekarang bang yakin Allah. Yang tolong ya Allah, aku nak keluar satu walaupun sesaat untuk pergi beramal soleh. Ini tuan. Jadi orang yang dikubur-kubur itu semua akan begitu tuan. Kalau kita tengok rumah itu semua nak bangkit itu. Kalau boleh satu saat pun, dia nak bangkit satu saat dia nak buat beramal soleh. Agak-agak boleh tak? Tak boleh. Mana boleh? Jadi maknanya kita kalau nak yakin atas janji-janji Allah, dia yakin dia bukan agama ni, sekarang lah. Sekarang tangan dalam kubur yang kita tahu dah, itu dah cerita dia. Setiap manusia yang ditolak Allah tak diterima itu akan keluar. Pasti lepas keluar, dia apa-apa Al-Quran itu. Udah Allah terangkan dari itu, soalan bocor. Nah kan, betul tak? Buat apa? Alhamdulillah. Jadi dekat dunia ni lah kita kena apa namanya yakin akan janji-janji Allah. Jadi rupanya tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, janji Allah ni ada pada siapa? Senang aja, iaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu ikut aja bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang janji Allah kamu dapat surga. Itu dia senang. Tuan-tuan tadi banyak cerita dia sebenarnya kan. Saya nak cepat. Saya minta Ustaz, saya mau terima kasih Ustaz ya, bagi nasihat sama saya. Betul Pak,
pertama sekali seumur hidup, oh, kejayaan hanya ada dalam agama. Ya Allah, kita sama tak tahu punya kejayaan, nyanyi itu lah jaya. Ya kan tulis lagu jaya, ya kan konsep-konsep jaya, dia kumpulnya jahanam gitu pokoknya. Sesat itu pokoknya. Jadi satu boleh saja cakap, oke, terima kasih, nanti jumpa lagi. Tapi kalau Allah berkehendak, bukan macam itu cakap dia. Dia cakap apa? Iwan, oke, kamu kapan mau pulang ke Kuala Lumpur? Saya bilang, besok tak kenapa. Ah, kalau begitu, izinkan saya lusa, mau ketemu lagi kamu di Kuala Lumpur. Masya Allah, boleh dia cakap macam ini. Dia cakap dia nak jumpa saya di Kuala Lumpur. Dia nak datang jumpa saya di Kuala Lumpur. Nah, artinya dia bersungguh-sungguh lah. Bila bersungguh-sungguh kan ada ayat bersungguh-sungguh tu yang وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang bersungguh-sungguh atas agamaku ini, aku buka jalan-jalannya. Betul tuan-tuan. Lusa dia datang, bagilah nombor lima. Pergilah ke rumah saya, aku itu tak sempur. Pukul 12 malam datang sampai pagi, tak tidur, menunggu subuh. Apa yang terjadi? Mungkin ada digoreng saya, punya nafsu dia nak tajib saya lah. Ada maksud lah. Bagi. Sambil itu pula, dia itu belum malam urut orangnya. Sambil urut-urut kaki mula-mula aku takut juga, ah ini kaki. Karena kita baru jumpa ya. Dia urut dengan tahap maksud dia urut kaki saya kan. Nah, tapi lama-lama punya, okey punya, memang macam itu dia. Cara dia ambil tekel dia. Jadi di antara kata-kata dia malam itu, tuan-tuan aku. Dia bilang, Iwan, kalau kamu mau berjaya, kamu ikutlah orang yang sudah berjaya. Yang pasti sudah berjaya. Siapa dia Ustaz? Dalam pikiran saya, Michael Jackson ke lah, Google, segala-galanya, F1 ke, ya kan? Main bola, tak ada lagi. Dia bilang, nah, kalau kamu ingin berjaya, kamu ikutlah orang yang sudah berjaya, yaitu ikutlah para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Kesitulah dia, tuan. Saya buta terfikir kepada sahabat-sahabat. Sebab apa dia bilang? Sahabat-sahabat ni ada 124,000 sahabat. Mereka ni sudah Allah pula Allah bagi kaitan radhiyallahu anhu. Nah, mereka ni ada 124,000 dan kebanyakan mereka telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab katanya barang siapa yang ikut-ikut satu kaum ini, kita ikut-ikut aja. Ia kan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, sekarang siapa yang ikut-ikut satu kaum, niscaya pasti dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Faham ni tuan? Kita cari kaedah ni. Kita kena yakin ni, janji-janji ni. Hadis baginda Rasulullah SAW. Ada satu hadis lagi dia bilang, sahabat-sahabat aku ni bagaikan bintang-bintang di langit. Kamu ikut salah seorang, tak payah 124,000. Pernah kita tak? Ikut, seorang saja, siapa kamu nak ikut? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abu Rahman bin Auf. Ini orang hebat tu. Malah mereka-mereka ni dari surga tanpa hisap lagi. Masuk terus. Azan dulu. Sikit lagi.
Rasul, sepatutnya cukup dalam Rasul. Tapi dalam ayat itu tidak ada yang ketiga, berjihad untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup punya Allah dan Rasul, berjihad untuk dapatkan ruh darah di atas itu, berjihad untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sana ada ancaman Allah. Sekiranya kamu lebih cinta delapan ini daripada tiga ini, dia bilang fatarabbasu, awas kata Allah, sehingga Allah sendiri akan membawa perhitungan langsung bagi kita. Apa yang azab Allah akan datang, sama ada azab yang dekat dunia kecil besar, mula-mula kecil dulu lah, biasa tak sedar juga, mula-mula tidak tak sedar lah, dia sapu semua habis. Kalau kita tengok contoh negara tetangga kita, saya punya negara lah, Indonesia. Apa yang tak ada di sana azab Allah, cuba bayangkan tuan-tuan. Kita ni belum lagi ni. Sebab apa? Banyak berlaku syirik. Buat amalan sendiri. Bukan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Pak Kia sana, Pak Kia sini, semua. Lah-lah, padahal tuan-tuan macam cerita macam Al-Quran ni. Ada satu kampung lumpur, semua habis. Rata, lumpur. Masya Allah, banjir. Api keluar. Itu dekat kalau yang di Padang itu penuh 3 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun. Orang tengah datang rumah-rumah orang, tengah orang hari ini orang hari. Dalam perkara yang itu pun aku sendiri banyak. Bersanding-sanding, pegang-pegang ini semua tunjukkan dengan dia punya pakaian minang, dia pakai ini semua. Bahawa sapu, semua buka tanah. Semua dengan pengantin, dengan ibu pengantin, bapak pengantin atau pengantin, semua dengan pemakan situ. Boom, masuk semua. Habis, tutup. Hanya kita pun. Bila hari tempat ini belum jadi lagi. Bersama, sebab itu adalah banyak amalan-amalan yang susah, yang tak tambah pun. Nah, itu jadinya. Yang kedua tuan-tuan, jadi kita kena pikir-pikirkan tu. Macam mana kita dah dapatkan sebenarnya sebenarnya. Tiga perkara ni kita kena utamakan dulu daripada 8 perkara ni. Sampai tak sayang 8 perkara ni, satu sayang. Tapi kita nak usaha supaya tiga perkara ni kita dudukkan dulu. Untuk supaya kita nak tunjukkan kepada Allah bahasanya. Inilah ya, hakikat yang maknanya kita nak tunjukkan. Kita cinta yang tiga perkara ni daripada 8 perkara ni. Walaupun kita sayang dengan 8 perkara ni, kita tinggalkan. Yang kedua, yang ketiga nanti kan, Iwan, saya tahu kamu ini sudah, dia tahu lah saya dalam lebih baik aku, tapi kamu, saya rasa kamu punya materi-materi ini belum boleh lagi ya, tercabut ya, tahu pula dia tuan, tahu ya, ya cuman Ustaz dia tahu lah ni, aku ni udahlah satu tahun waktu ini, udah lama beribadat setahun, tapi campur-campur lagi, tak boleh bangkit, tak meningkat, buat sana lagi, buat sini lagi, nombor ekor lagi, nombor segala, nombor masuk. Ini susah lah. Dan ada orang macam itu. Ini sebagai iktibar, saya bukan nak cerita keburukan. Inilah yang terjadi pada diri saya. Hari ini kita bicara hijrah, ini yang terjadi. Apa dia bilang? Saya tahu. Beliau, saya pun ya, dia haji juga. Mempunyai contohan patut lah dia tahu. Sebab apa? Ji, dia pun macam aku dulu. Orang yang dapat hidayah. Patut lah. Jadi perjalanan itu sama. Dia pernah tulis skrip. Pernah jadi pelakon, pengarah semua. Tapi Allah pilih juga dia. Hari ini dia juga salah seorang juga masih istiqomah. Orang tanggung jawab agama ini, seorang misi. Jadi bilang sama saya, kalau sekiranya tiga perkara ini kamu nak dapatkan tiga perkara ini, dibilang yaitu belajar-belajar iman, tingkatkan iman, belajar buang syirik, belajar buang batil. Ini tiga itu perlu. Maka dia bilang, dia taskin lah saya. Maka kamu kena ikut macam mana yang kami buat. Saya waktu itu pun juga apa yang buat, bukan dia cerita kamu. Rupanya tuan-tuan, suruhnya saya kurus bismillah. Dia bilang apa? Apa Ustaz? Maksud Ustaz ke mana? Kalau kamu tengok ada dekat surau-surau, kamu pergilah ke surau-surau semua-semua. Biasanya di surau-surau kecil, kalau ada kamu tengok orang masyarakat, kamu tanya, mereka ni ada keluar-keluar. Keluar apa dia? Keluar, maknanya fisabilah, keluar dalam Allah. Kalau ada keluar, maka kamu ikutlah mereka. Maknanya suruh ikutlah mereka. Jadi saya fikir-fikir, cerita ikut juga ni. Saya fikir, Ustaz, saya ikut-ikut ni, udahlah saya ni, udahlah bodoh, bahagia pula, apa yang aku tahu. Kan? Kan? Macam mana?
Tapi bagi saya semangat itu memang betul-betul dia memang dia malu macam dia bilang, "Wah, saya tak tanya kamu ada ilmu atau tak ada ilmu. Tua ke muda, miskin ke kaya, sehat ke sakit, yang penting kamu ada keinginan, tolak itu. Ada tolak keinginan, kamu nak ikut, ikut saja jemaah itu. Saya cakap ikut, ikut saja walaupun kamu tak pandai." Ada dalil dia, tuan-tuan. Dalil dia surah Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu dia punya dalil. Apa dia tu? Ikutlah orang-orang yang tidak meminta balasan apa-apa. Jadi dengan jemaah ini, udah tak minta balasan, tapi diri, harta, waktu, sama pula, infak lagi pula. Dia tak minta upah. Tapi dia bilang, kalau kamu sanggup macam ini, maka inilah salah satu jalan untuk mencari ridha Allah SWT. Jadi tuan-tuan, nak singkatkan cerita dengan taufik hidayah Allah SWT, Allah jadikan juga saya. Saya pindahlah ke surau. Dulu saya main masjid aja mula-mula dekat Sentul. Itu masjid hidayah tu. Saya tak main ke surau-surau dulu. Main busa je. Habis punya perlu juga ke surau. Saya pun belakang rumah tu. Tak pernah saya datang. Betul-betul orang dah sudut lah. Rupanya dekat surau tu, surau Al-Bakariyah, Sentul tu. Kampung Cumbadak. Ada jemaah yang di sana. Maka saya jumpa-jumpa, kebetulan memang mereka ada insyaAllah. Saya tanya lah, Abang Lan. Nama dia Abang Lan. Waktu itu saya tak tahu lah, saya cakap ni Abang. Abangnya, ini insyaAllah ada ke pulau-pulau tu? Ada, kalau 3 hari ke apa itu. Ada. Kenapa? Saya mau ikut lah. Boleh. Saya tengah tengah cakap, ikut. Disuruh ikut aja, walaupun kau tak pandai, bodoh bukan semua pandai pun. Disuruh ikut aja. Saya ikut. Oh, tahu punya tiga orang. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Saya keluar dengan dia. Dia peluk saya, Alhamdulillah tuan-tuan. Keluarlah saya 3 hari dengan mereka. Dia nak jadikan saya singkatkan cerita tuan-tuan. Selama 3 hari tuan-tuan, inilah yang bodoh-bodoh di tiba-tiba Allah buka lah semua saya. Sebab apa tuan-tuan, 3 hari 72 jam saya keluar. Ada anir dia semua lengkap lah. Ada banyak hidayah sebelum keluar. Memang tertib dia nanti. Dalam banyak hidayah itu pun ada seorang ustaz beritahu. Falilah-falilah kerajaan Allah. Satu subhanallah kamu digandakan sampai 700 ribu. 700 ribu. Kalau kita kerajaan Allah, subhanallah. Kalau di sini biasa menit, subhanallah paling 10. Ini subhanallah, 700 ribu. Subhanallah, 1,000,000. 2 kali, wah banyak ini pak. Dan sepatah perkataan itu yang mengajak orang mengajak. Kalau kita nak digas, masya Allah. Setahu ibadat sunat, assalamualaikum. Assalamualaikum dah waktu perkataan. Katakanlah 5 atau 6 tahun ibadat sunnah yang Allah terima. Belum lagi kita tahu, saya nama saya, dan itu dia, ya, buat kasih. Nama saya Tuan Iwan, Tuan nama siapa? Supi, Alhamdulillah Tuan. Yang kita jumpakan sebagai, tak disangka-sangka, ini bukan dari sebab Allah jumpakan kita. Sebab apa yang kan agama, kita pun saudara. Apa dia saudara ya? Saudara satu kalimah. La ilaha, maksud disebut. La ilaha illallah. Kita pun tak tahu berapa lama, berapa tahun tak sebut la ilaha illallah. Saya 30 tahun tak sebut la ilaha illallah. Mana ada? Sibuk dengan lagu unga-unga, mana ada? Sembahyang tidak apa tidak, mana sebut la ilaha illallah? Tengok tuan-tuan, berapa banyak pahala kita. Sebab kita masuk tu, dia sebut la ilaha. Kadang-kadang dia tu, alat-alat babak-babak dia. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sekali lagi sebut tuan. Alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ajak dia ke masjid. Ajak lima ayat tuan kita nanti selepas Al-Maghrib kami akan buat ceramah tentang macam mana nak tingkatkan iman dan amal ini. Ini penting, iman amal. Iman amal, ini penting. Iman, iman, beriman pada Allah. Amal, amal cara Rasulullah SAW. Ini saja dua, ini aja yang buat. Tuan, ada apa? Kalau ada 100 perkataan kita bercakap dengan dia itu tuan, maknanya 100 tahun ibadat sunat yang diterima Allah SWT. Berapa banyak pahala kita dapat? 100 tahun daripada sunnah dan terima. Hari ini kita daripada sunnah, jangankan satu tahun. Semua sunnah bukan anak buat, anak tak buat. Nah, apalagi musim-musim ini, musim-musim apa ni, era ini nak cepat-cepat dimakan. Ada panggilan, tinggal semua. Zikir kita berapa banyak? Ada juga. Jadi boleh saya dapatkan, tiba-tiba tahun-tahun itulah. Jadi diajar saya 72 jam di masjid ini orang dimuzakarahkan kepada saya tentang apa tuan? Sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Sunnahnya yang ringan saja.
sunnah masuk tanda, masuk tanda keluar tanda, macam mana cara berdoa sunnah, masuk masjid keluar masjid, sunnah berjaga, sunnah makan, sunnah minum, sunnah tidur macam mana tidur bagi Rasulullah. Tiba-tiba tuan-tuan terfikir saja, terfikir ada, wih macam ni punya agama, selama ini saya tak terfikir, hebatnya Allah, hebatnya begini Rasulullah SAW, hebatnya nama Allah ni. Baru kan tuan tiba-tiba di sini buat kita nama Allah. Allah. Diajar saya enam sahabat, sifat-sifat sahabat. Mereka ni sifat-sifat, enam sifat sahabat. Kita kalau nak keluar, memang kita nak belajar di sebab apa? Kita nak belajar, nak masukkan sifat sahabat ni kepada kehidupan kita. Kalimah ta'ibah, solat khusyuk dan khudu, ilmu dan zikir, ikramul muslimin, niat ikhlas, dakwah dan tabligh, ini enam tuan nak kena belajar. Jadi dari keluar tu, supaya sifat-sifat itu dapat masuk dalam kita. Ini mereka juga, radiyallahu anhu. Sebab apa di antara mereka ada sifat-sifat itu? Allah redha pada mereka. Haa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nak pendekkan lagi cerita. Kami tak beritahu malam terakhir lah. Panjang sekali cerita tuan-tuan, kita pendekkan aja lah. Saya tengok mulai ke 9. Dia bilang, kami tak saya, Abang Roslan, Abang Roslan komen, dia komen. Dia bilang kau rasa ni malam kau tahajud lah, minta pada Allah, minta pengampunan, keluarkan air mata. Jadi tuan-tuan, kita ni sebagai sebagai orang makmum ni, kita ni taat lah. Kita ni kena taat. Samina wa ta'na. Macam mana kalau kita keluar ni, kita tuan kena ambil kita ni, macam mana malaikat kepada Allah, sahabat kepada Nabi Rasulullah, begitulah kita keluar. Ikut saja. Kita disuruh ikut saja. Apa perintah ikut. Baca taklim, duduk. 72 jam tu kena ikut program tu. Memang dapat tu. Jadi malam tu saya bertanding. Sebelum malam pernah tahu, terkejut aja lah. Memang benar, bangun pun buah buah. Dari malam itu tadi saya mengangkat tangan kepada Allah, Allah, semua aku lambai Allah. Banyak dan kemudian menikmati Allah, rezeki Allah, tapi aku tak sedar, aku tak bersyukur hari ini Allah, kau bukakan tiba-tiba aku fikir, hebatnya engkau, hebatnya engkau, hebatnya bagi Rasulullah, itu buka hati lah. Macam, apa ini, dibalik aja, ya, tabis ya. Ya Allah, berputar aku banyak dosa, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Itu pertama sekali saya bilang, malam itu, ampunkanlah. Tapi tuan-tuan, terus menangis. Tiba-tiba manja yang mata. Ini tiga keadaan ini, jantung ini, goyang ini. Ini bulu-bulu keluar. Tiga perkara itu. Ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, Allah ribas kepada saya, seakan-akan ditanya saya ingat. Selama ni kau buat apa kat Singapura tahun? Ya Allah, terbuka katanya. Ya Allah, ampun ya Allah. Kat Jerman 6 bulan, ya Allah ampun. Kat hotel ini. Semua maksiat Allah. Baru saya sedar. Semua maksiat Allah. Ampun Nabi Allah. Banyak dosa ya Allah. Baru aku. Allah, tidak. Tak sedar. Bila keluar dari Allah, baru-baru selesai. Tiga hari ini keluar. Tiga hari saja. Cukup simpul. Tiga hari saya baru dapatkan. Mulai dah berubah hati saya. Tiba-tiba saya balik rumah. Tiga hari. Balik rumah nanti. Bulan depan orang ajak lagi saya keluar rumah. Saya ingat lagi. Tiga kali. Kemudian orang ajak saya 10 hari. 10 hari. Dua kali saya pergi 10 hari. Kemudian orang ajak saya 40 hari. Naik jasa orang. Yakin mulai bertambah kerja ini. Pergi dengan 40 hari. 40 hari pertama tuan-tuan. Tak sampai 40 hari kedua. Yang pertama saya tuan, betul apa kata Ustaz. Tiba-tiba ada kekuatan saya tuan-tuan. Oh, ajak juga saya, kawan-kawan saya. Oh, main polis lah, pun dekat karaoke. No. Bahawa ada kekuatan. Ajak ini tidak. Ajak ini. Semua clear tuan-tuan. Sampai merokok. Dulu saya buat merokok. Gudang garam di Samsung pokok saya sendiri. Yang rokok kretek tu. Bumbunya gitu. Kalau lagi ni dekat saya, habis lah baju bolong. Betul. Alhamdulillah kira. Alam tahu Alhamdulillah. Dan kemudian Allah sampaikan tadi niat saya. Saya bila saya 40 kali, 42 kali, saya pun niat-niat-niat, orang tahsin saya 4 bulan. Tahsin 4 bulan.
Saya mau pikir lah, 2013, saya dapat perusahaan ini 11-2011, setelah 2 tahun lebih, baru saya pergi ke Lombok pulang. Pergilah Lombok pulang. Pergilah ke mana, pergilah ke India, pergilah ke Bangladesh. Sebab itu India, Bangladesh, Pakistan. Tiga tempat ni. Tapi Pakistan susah saya nak masuk, pasal sekarang perang dia punya Kashmir ini, tak habis-habis lagi. Jadi kita susah dapat visa, ada juga yang dapat visa. Jadi pergilah sana tuan-tuan. Semata-mata untuk apa? Untuk belajar dakwah ini, memang bisa dulu. Nah, kadang-kadang pernah orang tanya, apa dakwah, pergi belajar dakwah dekat apa ni, Bangladesh ini, dia pergilah ke negara Arab, betul tak? Sana kan, agama ini kan sana pas. Gimana nak pergi sana? Orang Arab pun datang ke Bangladesh dengan dia. Cuma dia mau sama dengan kita. Dia mau belajar juga, jadi paling dia mau belajar di sana. Nak belajar mujahadah namanya. Ya. Agama ini kan mujahadah, agama ini kan korban, banyak sedikit paham, sedikit korban, sedikit paham. Tak ada korban, langsung tak paham. Ini sistem dia, memang lah. Jadi kita nak kena gerak-gerak, alhamdulillah. Jadi bisa nak sebab apa, kita pun nak tahu juga. Kalau ini selama ini keluar-keluar mana kau punya, ketika matas kita lagi, dia lah, betul-betul, ada kan. Masjid Bangkawali, 4.5. Itu tuh kalau sekarang itu tuh bayangkan. Dulu hanya satu jemaah saja dia tuh. 100 tahun yang lalu satu jemaah yang dikeluarkan daripada Mewat. Yang keluarkan itu bersama itu adalah Maulana Ilyas. Maulana Ilyas ini siapa kan? Maulana Ilyas ini keturunan Abu Bakar Siddiq. Sekarang cicit dia Maulana Sa'ad. Bayangkan daripada satu jemaah 100 tahun sudah, kita pun baru 60 tahun dapat. Satu jemaah sekarang sudah ada berapa negara? Daripada asal dari satu jemaah 232 negara sudah buat punya dakwah. Jadi bayangkan tuan-tuan, yang itu markas yang ada dekat di New Delhi itu, yang 232 negara ini berhajat macam saya nak keluar 4 bulan. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan berapa puluh ribu setiap hari ada orang di sana. Makan free, tempat tidur free, semua amalan semua itu. Amalan Masjid Nabawi. Orang itu bertanya, macam mana amalan Masjid Nabawi? Punya amalan di Nabawi ada 4 perkara. Ibadat, taklim, takluk. Kemudian hikmat, satu lagi apa? Dakwah. Ini bagaimana? Dalam 24 jam, tak tutup. Dari Jerman, dari Perancis, daripada Rusia, Kazakhstan, daripada Afrika Selatan, satu negara datang ke sana. Naik dan sebagainya. Dan yang tarik itu siapa? Maulana Sa'ad. Oh, Maulana Sa'ad, dia punya aura tu. Nak tengok dia, kita segar. Lain macam dia. Bila dah subuh tu dia dah sholat itu dah kita kenal lah tu. Ah, Maulana Sa'ad bayar. Wah, sampai 3 jam tu, kadang-kadang sampai pukul 9 pagi bayar. Nah, untuk menyaksikan jasbah kita. Bila naik jasbah 3 hari, baru betul jemaah. Dan naik yakin, betul jemaah. 10 orang, 12 orang, pum, keluar negara dia. Bayangkan berapa ribu jemaah ada di kat India tu setiap hari. Ya Allah, untung tu. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan itulah. Begitu, kemudian tuan-tuan, kata Allah, asbab dari kerja ini, kata Allah, siapa yang bantu agamaku, kata Allah, ada perkataan pasti aku akan bantu dia. Jadi bantuan itu ada kepada saya, memang Allah bantu. Waktu itu saya keluar pulang 4 bulan pulang, memang agak menderita sekilah, habis ini duit apa, segala macam ini, korban. Tapi Allah bantu. Bila saya balik, tuan-tuan, aku bantuan Allah, Allah bagi saya madrasah satu. Nah, jadi saya di kampung saya di Indonesia, sudah ada madrasah tahfiz, yang ada murid dia lebih kurang 130 orang. Perempuannya 40 orang. Hasilnya dari mana? Hasil itu Allah bagi saya rezeki itu. Saya balik aja keluarkan album. Saya buat album yang sholat dulu. Tunggu sebentar, sholatlah dulu. Tunaikan cepat kewajibanmu. Sembahyang fardu di awal waktu. Ikut sunnah Rasulullah. Banyak lagu apa lagi? Satu lagi. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Album itu namanya Segalanya Allah. Ada 3-4 lagu yang meletup situ. Allah bagi saya rezeki, tiba-tiba tuan-tuan Masuk balik duit. Satu ribu masuk. Album itu saya punya show penuh satu tahun tu. Sampai tak ada suara dah ya. Jualan album sampai 30 ribu saya tak jualan album. 30 ribu. Kali 20 ringgit, berapa dah duit ini? Tak boleh jauh-jauh lah 10 ringgit aja cukup lah.
dapat itu 300. Jadi saya dapat duit, saya pikir loh, ini duit untuk apa? Kalau dulu duit ini sebulan pun habis lah loh. Jadi pikir-pikir saya, wah, tiba-tiba Allah bagi saya lah, aku nak buka madrasah lah macam ni. Tiba-tiba loh. Saya balik kampung, saya musyarat sama adik saya, umur saya dan suami dia, alhamdulillah dia menjaga sekarang. Saya pergi lah, 12 kali, 12 kali musyarat ke sana, tengok apa yang kurang. Sampai sekarang dah 6 tahun, alhamdulillah. Jadi saya minta aminkan Tuhan, semoga madrasah saya yang di Indonesia lebih sakit lagi, ya, sampai ke akhir hayat saya, amin. Nah, sampai kepada anak cucu saya dan keturunan saya, amin. Sampai ke hari kiamat, amin. Jadi tuan-tuan sekarang tuan saya untuk tapi sih saya tidak ada masalah. Ada pelajar hadis sudah mulai dan sekarang ini saya tengah bangun untuk rumah orang tua. Sebab saya tertinggal dekat kalau selama orang tua saya terpikir loh, orang tua ini pun memang perlu nak diselamatkan. Sebab di kampung saya ada orang tua yang sudah 60-70 tak boleh ngaji, tak tahu apa ini semua, perlu diselamatkan. Jadi saya pun tuan-tuan, saya buat tengah buat lah rumah untuk orang tua wakaf, orang tua wakaf kan halnya. Jadi dapatlah sekarang sudah 12 rumah. Jadi saya nak buat peraturan 40-50 rumah nanti. Dan salah satu yang orang yang akan datang ke sana, tua-tua orang yang datang ke sana, apa lagi? Boleh juga 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan nak ajak pergi sana. Sana sekarang senang, everyone can fly. Tiket pergi balik Medan, RM200 aja. Mahal pula pergi Penang lagi. Datang tuan-tuan, nantilah tahun depan dah siap saya iklan kan. Ya tuan-tuan, boleh datang ke sana, belajar ke sana, tak ada masalah. Kan, mana tahu di bulan nambah-nambah pun boleh juga sana, tinggal ke sana. Yang penting, perempuannya mengaji. Jangan lupa makcik ya. Namanya kita cakap yang boleh duda-duda-duda ni lah. Kan, boleh tak ada masalah, yang penting kita mendirikan masjid dan kita beramal. Itu yang penting. Jadi tuan-tuan, atas maksud yang sangat besar, marilah dengan tuan-tuan kita sama-sama kita membantu agama Allah SWT. Jangan malu-malu, yang penting ada tolak, ikut aja. Pertama ni ikut aja, ikut sajalah. Aku nak keluar tiga kali, ikut, pada jemaah ikut aja, duduk. Cokok-cokok orang itu, orang pencetak ini, duduk, orang tidur, tidur. Makan sama-sama, suap-suap, boleh datang. Oh, macam ni agama, kasih sayang, ni agama ni kasih sayang lah. Maksud saya tak tidur sama-sama, ada di dalam beri adab. Mana tahu dulu, mana tahu saya tidur di adab saya, mana ada adab dulu. Tidur, saya punya teruk dulu sebelum saya dapat kena sunnah ni. Dekat toilet tu boleh siap satu lagu, boleh buat lagu. Wah, dia apa? Tapi dia tak paham macam mana. Tapi hari ini tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi saya menyerulah kepada tuan-tuan, jangan malu-malu dengan segar-segar. Yang kaya, yang miskin, tua, muda, semua yang penting ada tolak keinginan. Keluar dia dengan Allah. Bukan dakwah ni yang paling senang. Kerja dakwah paling senang. Sebab apa kerjanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang kita nak iklankan. Allah Maha Besar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Segala-galanya Tuhan. Ikutlah sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu je dua. Lain-lain Allah Muhammad Rasulullah. Pergi mana-mana itu, aku tak senang. Dan dia punya pahala, Masya Allah. Kan? Setahun, kata orang-orang yang sehari keluar jam Allah, lebih baik daripada 1000 hari yang biasa. Orang yang tak keluar 1000 hari, yang keluar jam Allah satu hari, lebih baik yang satu hari keluar. Padahal yang 1000 hari ini dibuat ibadat. Dia buat sunat, dia buat zikir, dia buat semua, mengaji apa segala macam. Tapi yang lebih baik lagi, sehari kepada Allah. Nabi sebagai Rasulullah. Kita boleh tengok tak mau cakap hadis. Cakap hadis itu semua. Wah, itu semua kurang-kurang orang Nasa'at yang buat itu kan. Nasa'at, orang Safari, Zakaria. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan, pergilah tengok sana. Nanti bulan 11, kalau bulan 11 ada masa, pergilah tengok. Kita musyarat Indonesia. Ya, Malaysia ni akan bermusyarat di sana. Jadi kita pergi ni, setahun sekali akan datang. Dikira-kira di seluruh dunia ni datang. Seminggu musyarat ni, seminggu ini. Dari penduduk Europe, dari penduduk Europe. Kita tak ada kira-kira kita. Kita sana, dulu lah di sana tengok. Masya Allah, tuan-tuan. Memang naik jasbah itu. Oh, kita yakin, inilah agama sebenarnya. Itu tuan-tuan. Saya dah pergi lah sana. Jadi memang mujahadah lah. Dia orang miskin apa. Jadi, kaedah dia tu tuan-tuan. Macam mana sebenarnya kaedah rumah tu. Kalau kita ni nak jadi buat kerja agama ni, sama ada kita nak jadi orang muhajirin atau ansor, mana ni saja. Kalau sekiranya kita nak jadi orang ansor, muhajirin yang datang ke tempat kita ni kan, datang, kita jadi orang ansor, sambutlah mereka.
bukannya modal lu kan banyak, mie goreng, bumbu kacang, pisang goreng, itu aja bawa. Nah, maka kemudian dulu lah sama mereka musyarat. Musyarat tentang apa, tentang kampungnya ini. Biar mereka bawa kerja apa. Tapi kita sapa kepada itu, ini bagusnya. Nah, lepas itu kan besok Allah akan beri kita pula jazbah untuk apa, menjadi orang muhajirin. Nah, kita pun, bentuk-bentuk, kita bentuk lima, oke. Keluar dari sini, hijrah, tiga hari. Mana? Muhal kita tuh, ya, ada. Namun pun nak belajar-belajar, niat nak belajar. Jadi tuan-tuan, pasang niat sama-sama kita, insya Allah kita satu hari Allah pilih juga. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, umat yang istimewa. Sebab apa? Bukan istimewa, bukan karena ibadah. Ibadah, apa sahaja ibadah yang kita boleh buat? Semua umat Nabi Muhammad ini malah-malah semua, termasuk aku. Mana dia? Berapa banyak sunnah yang kita boleh buat? Berapa banyak zikir kita boleh buat? Berapa banyak ibadah yang pernah kami puasa, sinin, semua, puasa Kamis, apa mana buat? Tak ada tuan. Tapi istimewa. Kenapa justru istimewa? Sepatutnya umat yang lain istimewa. Umat Nabi Musa itu yang istimewa. Sebab apa? Mereka ini kalau sujud saja umat. Terus lembut. Dia punya tempat sujud. Munajat kepada Allah. Terus di pokok. Nah itu baru umat yang balik. Sepatutnya mereka istimewa. Kenapa umat Nabi Muhammad istimewa? Belum punya Tuhan tempat istimewa. Sebab apa? Dia bagi kerja dakwah. Ajak manusia datang kepada Allah, mencegah manusia daripada kemurahan. Datang di bawah, la'ilain Allah, Muhammad Rasulullah. Itu saja kerja-kerja. Dah. Allah kuasa. Makhluk tak ada kuasa ini kita. Nak cakap-cakap hari-hari pasal kebesaran Allah. Supaya apa? Kebesaran Allah masuk ke dalam dia. Kalau kita cerita pasal jaya, masuk. Kita masuk cerita-cerita lain semuanya, masuk itu. Tapi kita cerita, Allah, Muhammad Allah. Masuk itu. Yang berarti-berarti mulai keluar itu. Jadi alhamdulillah sama-sama kita tuan. InsyaAllah mencari kita keperkataan insyaAllah. Sama-sama kita nyanyi insyaAllah. Nah, benar. Sebelum itu saya akan satu lagu saya akan nyanyikan. Saya akan nyanyikan lagu-lagu. Satu utara ini permintaan dua lagu tak apa. Kita akan bersaing. Sekali-sekali jumpa. Saya pun dah nampil video dah tadi. Guru apa dah berhenti. Dan tak kalau itu waktu bilang sebagainya. Okey lah. Boleh saja dia bilang. Okey tuan, saya nak nyanyi satu lagu yang ni suara da'i. Saya dulu ada anak album. Suara da'i ini adalah suara orang-orang yang sudah keluar dari Allah. Artis-artis bersama saya. Ali Ekspedisi, Zul Yahya, Zul Hendri. Semua dah keluar ni. Ada yang 4 bulan, ada yang 4 bulan ni. Semua dah jadi orang lah. Kalau dulu Masya Allah. Kan? Kemudian apa? Izzah Madison. Siapa lagi? Ali Ekspedisi, Ben Wing. Dah keluar-keluar. Kemudian seorang penyanyi di Indonesia, dari Sulaiman, kita segalanya kalau menajib Allah, saya tuliskan lagu untuk mereka. Satu lagu ini lagi, satu lagu ini ada sebelas lagu. Di antaranya lagu ini ada lagu yang taskil situ, nama lagunya Tiga Hati tu. Ada. Satu kemudian saya nyanyi lagu situ, ada satu lagu yaitu nama lagunya Tiada Tuhan Selain Allah. Jadi sama-sama kita lakukan nyanyi yang ini, sebab lagu ini sangat bagus, apalagi untuk anak-anak. Kita kenalkan lagu ini kepada anak-anak, supaya anak-anak kita dikenal Allah. Kalau tidak nanti, dia tak kenal, dia, bila ditanya dia daripada bawah, daripada anak-anak, sudah salah mulut dia. Siapa bagi kau makan? Dia bilang, ayahku bagi makan. Ayahku bagi makan. Selalu begini, ibuku bagi minum. Pergi di sekolah, tak diajar juga lagi, kenal-kenal Allah. Siapa bagi pandai? Dia bilang, cikgu bagi pandai. Allah, bosan itu. Mana? Semua datang daripada Allah SWT. Jadi kita tengahkan lagu ini dan untuk memperkenalkan diri bahawa Allah akan masukkan. Siapa bagi hidup? Allah. Siapa bagi mati? Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa bagi nikmat? Sama-sama. Allah, siapa bagi rezeki? Allah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha memelihara semesta alam. Dialah yang maha menyempurnakan segala urusan, termasuk urusan kita pada malam ini. Alhamdulillah, tuan-tuan, lancar. Alhamdulillah. Jadi chorus dia, tuan-tuan, saya ada petik dari suatu ayat. Nah, jadi sama-sama boleh fikir-fikirkan. Terangkan tentang air yang kamu minum. Kamu atau kami yang menurunkannya. Kami mampu
jadikannya menjadi mesin. Mengapakah kamu tidak mensyukuri terangkan tentang api yang kamu nyalakan? Kamu atau kami yang menjadikannya untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir. Dialah yang maha perkasa bijaksana. Dialah Tuhan yang zahir dan yang batin. Bertakbirlah dengan menyebut Allahu Akbar. Takbir. Siapa bagi kaya Allah, siapa bagi miskin Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa beri makan Allah, siapa beri minum Allah. La ilaha illallah. Sebut lain-lain nama Allah, kita kena sebut Ta'ala. Sebab semua nak masuk syurga, bukan saya seorang. Siapa yang di akhir kalamnya dapat ucap La ilaha illallah, wajib syurga baginya. Ya kan? Hadis baginda Rasulullah SAW, tadi mula muslimah, kana akhir kalami La ilaha illallah, dakhulal jannah. Jadi kita nak, sebelum kita nak sebut ini, supaya boleh kita sebut nanti, kita nak latihan lah. Latihan, patut latihan. Orang ujian pun harus latihan, apa-apa mesti latihan. Itu sistem dia. Jadi kita latihan untuk kita sama-sama sebut nama Allah, mentauhidkan Allah SWT. Jadi sebenarnya tuan-tuan, nak perlu kita nak jadikan benda ni, kena ada gerak tuan-tuan. Korban itu, kita bergerak tu, nak gerak, nak ceritakan pasal Allah SWT tu dengan bukan duduk-duduk macam gini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh tak? Mesti ada mujahadah dia. Mesti gerak macam mana Nabi gerak. Mesti kita gerak macam mana sahabat-sahabat baginda Rasulullah gerak. Baru dapat hakikat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakin kita bertambah. Sebab apa? Tadi Nabi mujahadah, korban dari diri, harta, waktu, infakkan dengan Allah dan tidak minta apa-apa upah pula. Hanya itu apa? Tak jadi. Sama-sama kita sebutkan La ilaha illallah. Satu, dua, tiga. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu album. Ada lagi yang punya orang Letters. Itu album kira dah 2 tahun yang Letters lah. Ada lagi yang terbaru. Nama albumnya Murabbi. Ini kali ini saya nyanyi bersama. Kalau tadi sama artis yang sudah menjadi apa ni? Ini menyanyi dengan apa? Nak jadikan asbab hidayah juga ni. Sama ustaz-ustaz yang mengajari di pondok di tempat Ustaz Yusri Abdul Karim. Anak dia Ustaz Nawar, Ustaz Saidi dengan Ustaz Fawaid dengan saya bergabung kami dalam album yang dikatakan Murabbi. Jadi dalam album itu saya nyanyi satu lagu, dua lagu lah. Kalau saya cuma ada 4 lagu saya masukkan kompilasi. Nama lagunya Bi'ithnillah. Bi'ithnillah ni maknanya hanya dengan izin Allah. Kita duduk kat sini ni hanya dengan izin Allah. Hari ini kita nanti balik selamat sampai rumah, izin Allah. Apa-apa pun ada izin Allah SWT. Lagunya berbunyi sedemikian. Beribu-ribu bintang di angkasa, berkelipan sinarnya di malam hari. Beribu-ribu makhluk yang diciptanya, tak satu pun yang tak diberi rezeki. Semua dapat rezeki. 18,000 makhluk semua dapat rezeki. Serentaklah Allah. Matahari yang besar pun perlukan bulan untuk menerangi setiap sudut bumi. Dan ini takkan mungkin bisa terjadi tanpa izinnya ya ilahi. Sudah mengaku kan? Baru kita sebut Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah maha suci Allah, la ilaha illallah. Subhanallah sama-sama. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah
Maha Suci Allah, La Ilaha Illallah. Jadi saya sekali nyanyi satu, saya setiap album saya nyanyi satu lagi tuan. Yang sebab ada 9-10 lagu lagi dalam drama. Jadi tuan-tuan beli dah CD dia, kalau nak dengar lagunya. Dan setiap kemudian CD, saya ada bawa lah beberapa keping tuan. Sebenarnya saya selalu begitu, jual CD, kemudian sebagian daripada jualan CD, antarlah ke pondok. Sikit saya ambil untuk saya punya keperluan. Saya bukan ada kerja lagi tuan, ini aja lagi dia. Orang panggil lah ya, bukanlah dia pun nak pergi tuan. Bapak nak bayar, bapak bayar. Kalau bayar, aku terima, tak bayar, aku balik lah. Kemana? Tak ada masalah. Nah, bagi saya cari sikit album ni untuk kenalkan dengan anak-anak kita semua, semua lagu-lagu Tauhid. Dan niatkan saja, kalau nak beli album, ada dua album, satu RM20 aja. Dan niatkan nanti untuk sama-sama kita sebagai untuk pondok di sana. Dan saya, satu hari bila dipanyakan kamu, saya juga mengharap tuan-tuan lain di sini dan tak buat trip ke apa tembak dengan pengurus buat di sini, sama-sama bisa. Saya akan bersama-sama tuan-tuan. Sama-sama semangat kita nak berziarah saja atau nak keluar juga boleh sahaja. Bersama-sama saya sedia untuk sama-sama tuan. Dan nanti di sana mungkin sini segar-segar malu-malu. Kan? Aku mengalu kan? Dan sana tak ada orang nak tengok. Keluar saja dari sana kita belajar. 3 hari di sana tempat pondok saya. InsyaAllah kan tuan? InsyaAllah. InsyaAllah. Itu aja lah saya dapat bantu ya. Aku cinta dengan tuan. Sampai kita sama-sama. Aku cinta hijrah saya ini. Moga apa yang saya katakan, apa yang saya nyanyikan ini sama-sama kita jadikan iktibar, sama-sama kita jadikan sebagai sumpahan kita dan kita amal-amalkan dan juga kita sampaikan kepada yang tak ada di sini, ya kan? Terutama dengan saudara mara kita yang terdekat. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanakallah, alhamdulillah. Syahadah ilah ilah antar astaghfirullah wa atuhu ilaih. Jadi saya berterima kasih kepada semua IDK-IDK semua, tuan-tuan perempuan yang sanggup menunggu dan nampak muka pun masih ceria lagi. Saya tengok tu, kadang-kadang saya ni saya cakap terlalu lama dia juga orang nak mengumur. Saya pun stop lah daripada dia mengamuk pada saya. Nah, kan? Jadi alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih banyak semua. InsyaAllah kita jumpa lagi, insyaAllah.